Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini saya akan mereview web kamera HD720P. Di sini untuk spesifikasinya yaitu 2 megapiksel ya. Terus di sini untuk spesifikasinya itu di sini adalah untuk video calling itu up-nya itu sampai 200 1000 ya, 1280 kali 720 pixel ya. Terus untuk video recordingnya juga sama, yaitu 1280 kali 720 pixel ya. Jadi ini sangat bagus sekali ya. Dan di sini juga kita bisa lihat ya untuk supportnya ya, dia wide angle lens ya. Terus ada mic-nya. Terus ini untuk HD-nya ya 720p dan support dengan pencahayaan, terus video chat juga cocok, dan untuk conference ya, jadi untuk meeting ya boleh ya. Nah, nanti di sini saya akan gunakan di laptop ini untuk fasilitas Zoom ya. Di sini saya menggunakan kamera ini ya, kamera bawaan ya, jadi hasilnya itu kurang bagus ya. Nanti di sini saya akan cobakan dengan menggunakan webcam kamera eksternal ya, dan harganya juga cukup murah. Untuk beli secara online sekitar 100-an ya gitu. Dan di sini juga kompatibel dengan Windows 10, Windows 8, Windows 7 ya, atau macOS ya. Nah, macOS atau Apple di sini ya. Jadi support ini. Nah, terus ini untuk serinya ya. Jadi serinya KAL 2001 WA ya. Nah, ini untuk bentuknya seperti ini ya. Oke, bentuknya itu di sini meyakinkan juga ya bentuknya. Dan kualitas dari kabelnya juga tebal di sini. Oke, untuk fasilitas yang didapatkan ada kamera seperti ini sama buku panduan ya. Nah, ini ada buku panduannya. Oke, di sini saya akan cobakan kamera webcamnya di sini. Nanti kita akan lihat perbandingannya. Dan sekalian nanti akan ganti background di sini ya. Nanti perbedaannya seperti apa? Oke, ini sudah saya pasang ya untuk kameranya. Di sini sementara pakai yang ini ya, pakai yang bawaan dari laptopnya. Dan di sini akan saya cobakan untuk pindah menggunakan webcam eksternalnya ya. Di sini saya pindahkan menjadi USB. Nah, ini untuk kualitasnya ya. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali ya dengan yang tadi. Oke, saya coba kembalikan lagi ke yang integrate ya, atau onboardnya. Nah, seperti ini ya, jauh ya. Kalau kita ganti backgroundnya, ini saya kembalikan ke USB-nya. Saya akan kembalikan ke, maaf ya, bukan kembalikan, saya akan ganti untuk ganti backgroundnya ya. Oke, ini untuk ganti backgroundnya. Oke, seperti ini ya. Ganti background ini karena posisi dari kainnya ya. Oke, kalau ganti dengan integrate, nah, atau kalau pakai integrate seperti ini ya, kelihatan kurang bagus ini ya. Oke. Seperti kayak robot ya, tapi kalau kita ganti dengan menggunakan eksternal, hasilnya akan bersih seperti ini. Oke, demikian. Oke, demikian untuk review web kamera HD720P ya, dengan seri KAL 2001 WA. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.